betul begitu anjing. Anjing. Betul begitu kan, anjing? Ayo ini lo udah. Gua udah mulai live streaming ini, cuy. Oke, kan kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan. Oh, betul begitu anjing. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Anjing. Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus bisa buat main game ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek ya nikmatin aja lah. Takdir. Pasrah dengan nasib. Iya kan. Kita tidak menghina tapi ya memang nasib buruk memang kadang-kala datang tidak terduga. Hari ini nggak tahu hari ini kita dapat nilai berapa sih dapat nilai bagus jadi harusnya dapat berapa lagi usahakan main sebaik-baiknya tapi ada kelemahan teammate satu jadi gua agak main paling sih itu tuh di David sama di Eric lah penuh dengan dedikasi dan optimisasi ya optimisasi mana makanannya habis yang keripik nggak ada keripik singkong sedikit kok singkong bukan itu singkong apa kagak ada ya. Ini mah bukan keripik, ini sampah. Pokoknya kita main lagi dulu. Nah. Untuk waktu-waktu tertentu ya, kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi, kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosian main game toxic. Bukan K naik. Ini lo udah, gua udah mulai live streaming ini cuy. Oke kan, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan cuy. Tidak ada yang seindah perang-perangan.
Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib. Iya kan? Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk kadang-kala datang tidak terduga. Hari ini nggak tahu, hari ini kita dapat nilai berapa harusnya sih dapat nilai bagus. Jadi harusnya dapat bagus. Lagi usahakan main sebaik-baiknya, tapi ada kelemahan main teammate sama pemain, jadi gua agak pemain paling di itu tuh di David sama Eric. Namamu Febri, siapa sih Febri? Febri. Nama panjangmu siapa? Febri Ariani. Febri. Nama panjangmu Febri Ariani kan? Mana makanannya habis? Febri Ariani. Singkong. Singkong bukan? Singkong. Gak enak yang ini. Ya lah, buang keripik ini sampah. Pokoknya kita main live dulu. Nah. Untuk waktu-waktu tertentu ya, kata kita bisa pecah karena emosi. Oke. Jadi, kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosian main game toxic. Karena toxic mesti makan. Ayo ini lo udah mulai live streaming ini juga. Oke guys, kita live streaming lagi. Kita live streaming pulang, lagi. Pulang waktu nggak boleh. Perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Sejak jam 9 aja, jelek, ada ya. Migrasi data, Pak. Ini nunggu jam 9 ini. Matiin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib. Server. Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk. Kadang-kala datang tidak terduga.
nggak tahu jadi ini kita dapat nilai berapa maksudnya sih dapat nilai bagus jadi maksudnya dapat bagus. Lagi usahakan main sebaik-baiknya tapi ada kelemahan ya. Teammate satu gue gak jadi gue gak main paling di itu tuh di David sama di Erika menikmati penuh dengan dedikasi dan optimisasi ya optimisasi mana makanannya habis yang keripik nggak ada keripik singkong singkong bukan itu ajari adekmu main pacar enak yang ini. Nanti kalau ditanya, kok kamu hafal bendera-bendera sama senjata? Kamu tahu dari mana? Main PUBG. Kita main lagi dulu. Untuk waktu-waktu tertentu ya, kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi, kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosi dan main game toxic. Daripada toxic mending makan. Sekali ya, Dek, kamu pinter hafal bendera-bendera sama senjata. Dari tahu dari mana? PUBG, Pak. Seperti ini. Keren banget. Ayo, ini lo udah. Gua udah mulai live streaming ini cuy. Pulang Rip. Oke guys. Sudah sebulan baru kerja loh Rip. Kita mau streaming lagi untuk main. Makanya di sini aja, nggak usah pulang. Makanya di sini aja nggak usah pulang. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib. Ya kan? Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk, memang kadang-kala datang tidak terduga. Hari ini nggak tahu dari ini kita dapat nilai berapa maksudnya sih dapat nilai bagus jadi maksudnya dapat bagus lagi usah baik-baiknya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan dedikasi dan optimisasi, optimisasi. Mana makanannya habis? Yang keripik nggak ada? Keripik singkong. Sedikit kok. Singkong bukan itu? Singkong. Kagak enak yang ini. Ini mah bukan keripik, ini sampah. Pokoknya kita main live dulu. Nah. Untuk waktu-waktu tertentu ya, kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai membuktikan budaya-budaya emosi yang main game toxic. Daripada toxic mending makan. Ayo ini lo udah mulai live streaming ini cuy. Oke guys, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan cuy. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib. Ya, kan? Kita tidak menghina, ya. Tapi ya memang nasib buruk. Memang kadang-kala datang tidak terduga. Ya. Bagus ini. Bagusan granat lah. Enggak, kok darah udah banyak, Mas. Bagusan granat lo lihat kayak gitu langsung kenop. Perang itu harus kayak gitu-gitu, ada seninya. Kayak tentara Amerika nembakin pasukannya sendiri. Yeah. Mas, tengah-tengahnya di sini loh, Mas. Tengah-tengahnya di kita kayaknya. Udah, nungguin di sini aja deh. Permainan yang penuh dengan dedikasi dan optimisasi. Optimisasi.
Mana makanannya habis? Yang keripik enggak ada? Keripik singkong. Bisa dikit kok. Singkong bukan itu. Singkong apa? Kagak enak yang ini. Ya, bukan keripik ini sampah. Pokoknya kita main live dulu. Nah. Untuk waktu-waktu tertentu ya, kata kita bisa pecah karena emosi. Jadi all off sih. Balik ya. Kita mau live streaming dengan maksimal iya, hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosi yang main game toxic. Daripada toxic mending makan. Alah. Oh, dari atas. 19. Tuh, bukan kena tadi gua tembak tapi enggak mati. Si naik. Bukan ka naik. Ayo ini lo udah mulai live streaming ini cuy. Oke guys, kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan cuy. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib. Ya kan? Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk memang kadang-kala datang tidak terduga. Hari ini nggak tahu dari ini kita dapat nilai berapa harusnya sih dapat nilai bagus. Jadi harusnya dapat bagus. Kita lagi usah sebaik-baiknya, tapi ada kelemahan teammate satu gue gak jadi gue gak main paling di itu tuh di limpik dengan dedikasi dan optimisasi ya, optimisasi. Mana makanannya habis? Yang keripik enggak ada? Keripik singkong. Bisa dikit kok. Singkong bukan itu. Singkong apa? Kagak enak yang ini. Ini mah bukan keripik, ini sampah. Pokoknya kita main live dulu. Nah.
Oke, sekarang kita main solo. Untuk waktu-waktu tertentu ya, kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi, tolong. Kita mau live streaming dengan maksimal hari ini. Dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosi dan main game toxic. Nah, pada toxic mesti makan. Ini lo udah, gua udah mulai live streaming ini cuy. Oke guys, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan cuy. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib. Ya, kan? Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk, memang kadang-kadang datang tidak terduga. Hari ini nggak tahu dari ini kita dapat nilai berapa harusnya sih dapat nilai bagus jadi harusnya dapat bagus solo. Solo, 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 kita solo, 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 solo. Tapi ada kelemahan ya. Teammate satu, gue gak main. Jadi gue agak pemain paling di itu gue. Di David sama di Eric. Dengan dedikasi dan optimisasi ya, optimisasi menikmati. Mana makanannya habis? Yang keripik nggak ada? Keripik singkong bisa dikit kok. Singkong bukan itu? Singkong apa? Kagak enak yang ini. Ya lah, buang keripik ini sampah. Pokoknya kita main live dulu. Nah. Untuk waktu-waktu tertentu ya, kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi, tolong. Kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat.
kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosian main game toxic. Daripada toxic mending makan. Ayo ini lo udah mulai live streaming ini juga. Oke guys, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan juga. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib. Iya kan? Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk, memang kadangkala datang tidak terduga. Hari ini atau dari ini kita dapat nilai berapa? Iya Pak, iya Bu. Jadi ini dapat berapa? Kita lagi usah sebaik-baiknya, tapi ada kelemahannya. Teammate satu, gua nggak bisa. Jadi gua agak main paling di itu tuh di David sama Eric. Dengan dedikasi dan optimisasi ya, optimisasi. Mana makanannya habis? Yang keripik enggak ada? Keripik singkong. Bisa dikit kok. Singkong bukan itu. Singkong apa? Kagak enak yang ini. Ini mah buang keripik, ini sampah. Pokoknya kita main live dulu. Nah, untuk waktu-waktu tertentu ya, kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi, kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosian main game toxic. Daripada toxic mending makan. Pakai masker.
kantor, tempat kerja, ya tidak ada dari COVID-19. Bukankah 9 kosi naik, bukankah naik? Seperti ini. Ayo ini lo udah, gua udah mulai live streaming ini juga. Oke guys, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu, bagus. Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib. Iya kan? Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk kadang-kala datang tidak terduga. Hari ini nggak tahu, hari ini kita dapat nilai berapa harusnya sih dapat nilai bagus. Jadi harusnya dapat kita lagi usahakan main sebaik-baiknya, tapi ada kelemahan teammate satu pun jadi gua gak main paling di itu tuh di David sama Eric. Dengan dedikasi dan optimisasi ya, optimisasi mati. Mana makanannya habis? Yang keripik enggak ada? Keripik singkong. Bisa dikit kok. Singkong bukan itu. Singkong apa? Kagak enak yang ini. Ini mah bukan keripik, ini sampah. Pokoknya kita main live dulu. Nah, untuk waktu-waktu tertentu ya kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosi dan main game toxic. Daripada toxic mending makan. Si naik, bukankah naik? Nah, seperti ini. Kita punya banyak orang.
Iya ini loh udah mulai live streaming ini cuy. Oke guys, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib. Iya kan? Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk memang kadangkala datang tidak terduga. Hari ini nggak tahu dari ini kita dapat nilai berapa? Harusnya sih dapat nilai bagus. Meeting lagi Pak Willy. Meeting lagi. Kita lagi usahakan main sebaik-baiknya. Tapi problematik. Teammate satu. Mana makanannya habis? Yang keripik enggak ada? Keripik singkong. Sedikit kok. Singkong bukan itu. Singkong enggak enak yang ini. Ah. Ini bukan keripik, ini sampah. Pokoknya kita main lagi dulu. Nah. Untuk waktu-waktu tertentu ya. Kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi, kita mau live streaming dengan maksimal hari ini. Dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosi yang main game toxic. Nah, pada toxic mesti makan. Ayo ini loh udah mulai live streaming ini cuy. Oke guys, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan cuy. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif?
berhubung handphone kita bagus bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib, ya kan. Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk memang kadang-kadang datang tidak terduga. Hari ini nggak tahu, hari ini kita dapat nilai berapa? Harusnya sih dapat nilai bagus. Jadi itu Bandung, Pak. Itu kamu ditanya siapa ya? Kenapa, Pak? Iya, ditanya lagi sama Pak Indra. Oh ya, Bandung belum up gitu. Belum dapat konfirmasi itu, Bang. Katanya itu avokat. Tapi ada kelemahan. 7 km panjangnya yang putus. Avokat 7 km. Avokat apa? Dengan dedikasi dan optimisasi, ya, optimisasi. Mana makanannya habis? Yang keripik nggak ada? Keripik singkong. Singkong bukan itu? Singkong apa? Kagak enak yang ini. Ini mah bukan keripik, ini sampah. Tapi di sana aktif, Pak. Cuman ini apa nyebutnya? Pakai Indihome, Pak. Untuk waktu-waktu tertentu ya, kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosi yang main game toxic. Nah, pada toxic mesti makan. Ini lo udah mulai live streaming ini, cuy. Oke, guys, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan, cuy. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu, Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib, ya kan. Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk memang kadang-kadang datang tidak terduga. Mulai malam ini punya pabrik dihapus, Pak, Pak Billy. Password user. Atau hari ini
Password usernya Febri. Mulai malam ini dihapus. Dia terakhir kapan sih? Terakhir nggak tahu hari ini atau besok ya. Saya nanya tanya lagi nanti. Tanya main dulu aja. Iya. Kapan dihapus? Harusnya sebenarnya. Iya, karena kita udah baik. Kita lagi usahakan sebaik-baiknya. Enggak, soalnya kita juga udah baik, Pak. Kayak apa namanya? Tanggungan dia juga enggak di ini kan. Enggak di klaim semua. Yang laptop rusak. Jadi, Pak, jam 9. Kan nungguin sih. Nah, maunya jam 7, nanti jam 7 Pak Willy ya bisa ngecek itu tadi. Optimisasi. Mana makanannya habis? Yang keripik nggak ada? Keripik singkong. Bisa dikit kok. Singkong bukan itu? Singkong apa? Kagak enak yang ini. Ini mah bukan keripik, ini sampah. Pokoknya kita main lagi dulu. Nah. Untuk waktu-waktu tertentu ya, kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi. Kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosian main game toxic. Nah, pada toxic dimakan. Ayo ini lo udah mulai live streaming ini juga. Oke guys, kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan juga. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Pasrah dengan nasib. Ya kan? Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk, memang kadang-kala datang tidak terduga. Hari ini atau dari ini kita dapat nilai berapa? Biasanya sih dapat nilai bagus. Go with the fire. Biasanya dapat bagus. Kita lagi usah. Sebaik-baiknya.
tapi ada kelemahan teammate satu banget. Jadi gue agak main paling di itu tuh di David sama Eric. Ya, penuh dengan dedikasi dan optimisasi ya, optimisasi mana makanannya habis?